para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara LKRI di Kupang. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 7:55. Akhirnya kembali ke kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kedatangan kami kali ini untuk mengikuti Pekan Komunikasi Sosial Nasional PKSN 2023 yang diadakan di Keva Menanu. Nah, karena kami sampai sehari sebelum berangkat menuju Keva, kami diajak mampir dulu ke Taman Doa Yesus Maria Webelo Kupang. Kita sudah sampai di mana tadi? Di Webelo, Taman Doa Webelo. Dan jarak sekitar setengah jam dari hotel tadi, sekitar 17-an kilo dari hotel tadinya. Ayo guys. Mari kita jalan. Sekarang kita ke Gua Marianya. Kami sementara berada di Taman Doa Webelo Keuskupan Agung Kupang. Jelong-jelong kita sebelum ke Keva. Oke. Taman Doa apa tadi namanya? Webelo. Taman Doa Webelo. Belakang terlalu keras. Mana boleh malah kita lihat saya. Taman Ziarah Yesus Maria Webelo terletak di luar kota Kupang, tepatnya di Desa Webelo, Kabupaten Kupang. Jaraknya sekitar 20 km ke arah timur dari kota Kupang dan dapat ditempuh dengan bergendara selama 30 menit. Lokasi taman ziarah ini mudah ditemukan. Anda dapat melintasi Jalan Nasional Trans Timur dari Kupang. Kemudian di kilometer 24 di Webelo, Anda akan menemukan papan besar di sebelah kanan jalan yang bertuliskan Taman Ziarah Rohani Yesus Maria Webelo Kupang 1 km. Anda dapat masuk ke jalan tersebut dan dalam waktu sekitar 5 menit, Anda akan tiba di Taman Ziarah Webelo Kupang. Selain mengunjungi Taman Ziarah Yesus Maria Webelo Kupang, sebelum kami bergegas ke Keva Menado, kami mampir dulu di Radio Trilolo Kupang. Radio Trilolo merupakan sebuah stasiun radio lokal yang terletak di kota Kupang. Mengunjungi stasiun radio ini, kami mendapatkan pengalaman yang menarik dan kami berinteraksi dengan para penyiar dan staf radio.